Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat pengak nangka sagu delima. Okey, jom kita tengok caranya. Okey, nak buat pengak nangka sagu delima ni, saya nak masukkan dululah air dah untuk kita rebus sagu kita. Ni rupa sagu delima. Ni saya beli hok dah siap dah. Sagu delima ni dia daripada Thai lah. Nampak tak dia buat macam betul empat segi gini ni deh. Ha, ada warna-warni. Ni kita basuh dah sagu tu. Lepas tu kita nak rebus sagu kita ni bagi dia kembang dulu. Kita nak masak sampai dia kembang. Kalau siapa dia nak belajar buat sagu delima ni, kalau ramai komen nak, nanti saya akan ajarlah cara buat sendiri deh. Ni nampak bila sagu tu dia timbul, dia akan kembang lah. Ni dia guna sagu jenis buah biji halus-halus tu. Lepas tu dah kembang tu, baru saya masukkan daun pandai dalam 2 helai. Ni kita ada santan pekat lah sebab kita masukkan air banyak. Jadi kita tak boleh guna santan cair dah. Jadi kita kena guna santan pekat. Ni kita kacau, kita nak biarkan santan tu dia mendidih dulu. Buat pengak ni kena hati-hati sebab kita takut dia mudah basi. Sebab tu kita kena bagi santan kita tu dia lama mendidih sikit dah. Lepas tu kita kena selalu kacau santan kita ni supaya dia tidak berketul ataupun santan kita ni dia pecah minyak. Kalau dia pecah minyak atau berketul, dia tak sedap dah kita nak makan. Ni saya ada buah nako yang telah saya cari-cari ke. Ni buah nako ni nako kampung biasalah. Kalau ada nako madu tu dia lagi sedap. Nako madu ke dia ranguk deh. Tapi kalau nako kampung pun dia sedap juga. Ya, bau dia tu kuat. Kalau kita buat pengak sagu delima ni memang sangat sedap kalau kita letak nako. Kalau ada buah durian nak letak durian pun boleh juga, tapi letak nako lah sesuai deh. Ni saya nak masukkan gula ni ikut kemanisan kita. Kalau boleh jangan masukkan nisai ataupun gula melaka. Ya, orang kata kurang rasa dia. Kena masukkan gula putih biasa je. Lepas tu kalau buat pengak kena masukkan juga garam. Biar kita makan tu ada rasa lemak masing dia tu. Lemak masing manis tu. Ni saya guna api besar masa buat pengak ni. Jadi orang kata kena selalu kacau lah. Saya guna api besar ni sebab saya nak bagi pengak ni untuk anak saya. Dia ada kelas tambahan, nak bagi dia makan dengan cikgu-cikgu dia lah. Sains-sains sekolah dia dah. Jadi kena buat cepat-cepat lah sebelum dia kata keluar sekolah tu. Ni kita nak masuk sampai dia mendidih sikit lagi supaya pengak kita ni dia payah basi. Memang kena hati-hati sungguh buat pengak. Kalau buat semeta-semeta dia cepat basi sebab behe-behe kita capur dalam ni macam buah nako ke apa tu, dia menjadi mudah basi waktu masak lama sikit deh. Ni pengak nako kita ni dia sudah pun kata masak lah. Tu nampak dah hasil sagu delima kita memang comel warna-warni. Nanti siapa nak belajar, insyaAllah lah, kalau ramai nak belajar saya akan tunjuklah cara buat apa sagu delima gini ni deh. Ni nampak dah bertukar warna dah sebabnya nako kita tu dia lama sangat dia jadi malo ataupun tu nampak jadi hitam tu ha. Lepas tu kuah dia ni memang nampak cair sebab dia masih panas. Kalau dia sejuk dia akan sedikit pekat. Dia akan pekat lagi lah kuah dia ni. Sebab kalau buat pengak memang tak sedap kalau kita makan dia cair-cair. Dia kena buat pekat baru sedap deh. Tapi panas memang dah nampak cair. Tu saya nak tunjuk hasil pengak sagu, pengak nako sagu delima. Lepas tu sagu dia ni dia rasa kenyal-kenyal macam kita makan jelly tu. Dia tak macam sagu biasa kita letak sebiji-sebiji tu. Sebab dia sagu ni dia dimampakkan. Dia jadi macam kita makan jelly yang kenyal tu. Memang sedap lah kalau buat pengak capur nako gini. Kalau tempat saya ni orang buat macam kalau kenduri ke dia untuk dessert tu, dia akan banyak buat ni lah. Nako capur sagu gini. Ni saya dah letak dalam bekas kata nak makan. Anak saya nak makan dengan sains-sains dengan cikgu kelas tambah dia lah ni deh. Letak dalam bekas gini senang nak makan. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.